senang banget akhirnya bisa sharing lagi dengan Bapak Ibu. Yes, luar biasa banget. Ya, terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu semua. Akhirnya kita bisa sharing-sharing lagi. Walaupun kuliah udah selesai, saya rasa ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab secara langsung. Tapi sudah saya rangkum semua dan saya bagikan di di video kali ini. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke grup yang saya akan bahas. Ini sebagian besar pertanyaannya kurang lebih sama ternyata setiap grup. Isinya seperti ini dan kita bahas. Lebih baik mana memaksimalkan FB pribadi, FB page, atau FB grup? Untuk saat ini, saran saya FB pribadi. Kenapa? Kalau misalnya Anda mau menjalankan pakai strategi gratisan, strategi organik pakai FB pribadi. Kalau FB page itu dikhususkan buat ads aja ya, buat advertising untuk iklan yang berbayar. Kenapa? Kalau Anda punya FB pribadi 5000 friends sama FB page 5000 likes, ketika Anda posting sesuatu Anda akan lihat komentarnya, likes-nya akan lebih banyak di FB pribadi ya dibandingkan FB page. Nah, untuk FB group enggak perlu sebenarnya. Tapi kok Pak Yeskel pakai FB group? Sebenarnya FB group saya itu di zaman itu masih ada fitur notifikasi yang bagus banget. Kalau sekarang semuanya sudah di FB pribadi aja sudah cukup. Jadi enggak perlu bikin group, enggak perlu capek-capek bikin group. Ya. Apakah friend belum 5000 udah bisa jualan? Jawabannya bisa. Asal apa? Asal pakai strategi jualan tanpa terlihat jualan. Strategi ini ada juga di buku kok. Tenang aja. Gitu ya, ini contohnya ini Bu Herni Ruhyati. Ini padahal ibu ini mengatakan dia ini gaptek banget ya. Dia berhasil jualan, coach, dahsyat sekali. Pagi-pagi udah dapat orderan pertama dengan friend FB baru belum nyampe 100 gitu ya. Jadi gak perlu nunggu 5000 untuk jualan. Asal cara jualannya pakai pola strategi jualan tanpa terlihat jualan. Ya, ilmunya mantap, udah mau balik modal. Ya, kenapa? Karena kan buku kita 297.000, sedangkan dia udah dapat omset 210.000. Saya nggak punya produk, mau jualan apa? Tenang. Di video, di buku kali ini kan Anda dapat puluhan video. Salah satu videonya, video pembelajaran bagaimana mencari produk yang bagus di Tokopedia, mencari supplier di Tokopedia, dan menjualnya tanpa modal. Kalau Anda tahu strategi ini, Anda bisa mengakses jutaan produk, ya. Anda bisa filter suppliernya siapa aja, dan nggak perlu ada biaya tambahan, biaya registrasi untuk bisa jualin produk-produk mereka. Asik banget kan gitu ya. Jadi memang sudah ada strateginya. Untuk Anda yang belum punya produk, saya sudah bikinin videonya secara langsung ya. Jadi gak perlu takut. Nah, di Tokopedia kan produknya jutaan, tinggal nyari supplier yang benar yang kayak gimana. Di video kali ini saya bahas ya. Lalu saya bingung bikin copywriting buat jualan gimana. Ya, saya bingung caranya. Nanti kan Anda juga ada di grup Telegram saya. Tapi kalau misalnya Anda bingung-bingung juga, tenang, saya sudah ada video, ini video ke-19 tentang copywriting ala Tony Robbins. Bersyukur banget saya pernah belajar langsung dengan Tony Robbins. Ini video, foto saya ya. Dia adalah guru nomor 1 ya, guru sukses, pelatih sukses nomor 1 di dunia ya, orang yang sukses coach nomor 1, orang yang hebat luar biasa. Anda mau coaching sama dia bayar $1 juta. Waktu itu saya ikut seminarnya aja, duduknya yang belakang gitu ya, itu bayarnya aja puluhan juta. Nah, dia sharing tentang strategi copywritingnya, saya bagikan semua dalam video ini. Ini padahal bonusnya ya dari buku. Jadi selain buku, bonus-bonusnya dahsyat. FBWA bisa dipakai untuk market luar negeri nggak? Bisa banget ya. Ini closing pakai ilmu organik ya, pakai strategi saya ya, itu dapat klien dari Malaysia. Bahkan kemarin terakhir ada yang kliennya dari India dapat closing juga ya, strateginya pakai strategi yang ada di buku FBWA. Lalu juga kalau jualan produk MLM, apa bisa pakai strategi dari buku FBWA? Bisa. Ini Pak Fardinal, MLM-nya Eco Racing ya, penghemat penghemat bensin ya. Dia pakai strategi yang ada di buku FBWA dan akhirnya closing juga ya. Lalu untuk menjual jasa pakai strategi buku FBWA bisa nggak? Bisa jawabannya. Ini Mas Ferdi, dia MC, dia public speaker di Surabaya. Dia gara-gara praktek FB modal nol ya, langsung deal 2 event. Pertama MC event anak-anak, kedua diajak caleg DPR RI untuk berbicara di depan 500-an orang tentang hypnoparenting. Polanya juga ada di buku. Saya gaptek, apakah bisa diajarkan? Yes, bisa. Ya, ini Ibu Marini, ini ibu-ibu usianya waktu itu dia bilang berapa ya? 50-60-an, gaptek banget dan bersyukur banget dia akhirnya bisa closing ya, pertama kali via jualan di internet pakai teknik menjual tanpa jualan. Ya. Lalu ya itu aja ya.
Dan semuanya sudah ada sebenarnya di buku. Anda dapat 21 video, bahkan lebih, karena ada video public speaking saya juga saya masukin. Anda dapat 2 tiket one day training dari saya. Anda masuk di grup Telegram eksklusif ya, mulai Senin depan bersama-sama dengan saya mentoring Anda langsung gitu ya. Dan tapi mohon maaf ya, buku ini tidak akan dicetak lagi. Kemarin saya bilang sama Anda sisa 781 ya eksemplar, tapi mohon maaf banget, sekarang sisanya tinggal 573. Jadi memang dalam waktu belum sampai 24 jam ini sudah habis 200-an. Gitu ya, sudah habis 200-an. Saya juga kaget banget, bersyukur banget, antusiasme Anda luar biasa banget. Ya saya nggak menyangka ternyata penjualannya sebesar ini, sedahsyat ini. Tapi memang karena buku ini dicari banyak orang, wajar closingnya gila-gilaan. Nah saat ini ada 143 grup keluar. Kalau misalnya 573 dibagi 143 itu kurang lebih 4 pembeli. Gitu ya, jadi mohon maaf banget, kita batasin 4 pembeli. Jadi satu grup sekarang, kalau kemarin saya bilang 5, sekarang 4. Jadi sisa 4 lagi. Kalau Anda grupnya isinya 250 orang, maka berebut mau gak mau harus di 4 pertama. Tapi kalau misalnya grup Anda isinya 50 orang, ya selamat, Anda tinggal berebut dengan 40-an orang doang gitu ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya, karena bukunya gak dicetak lagi. Makanya segera hubungi admin grup yang menggunakan foto buku ini ya. Di sini karena videonya lengkap banget, dan juga nanti di mentoring langsung sama saya di grup Telegram, Anda juga bisa ikut one day training saya, 2 tiketnya gratis gitu ya. Jadi ini lengkap banget. Kedepannya buku ini nggak dicetak lagi karena saya akan bikin buku tentang pengembangannya. Di sini langsung gratis video public speaking. Ya lebih baik saya bikin buku public speaking ya kan. Nah tapi Anda nggak perlu beli bukunya itu dulu ya, belum dicetak juga. Anda belajar FBWA, Anda dapat ilmu public speaking saya. Jadi life Anda lebih bagus, di pekerjaan Anda juga lebih bagus. Oke? Ya, jadi sisa 4 ya, 4 pembeli di dalam satu grup, maka otomatis kita udah habis. Ya, siapa cepat dia dapat ya. Sampai ketemu di lain kesempatan.